Bayang-bayang menjadi kota tidak berpenghuni, sama yang terjadi di banyak kota lainnya di berbagai belahan dunia. Kita sebut saja Pulau Hashima misalnya di Jepang. Jelas tergambar ketika masyarakatnya dihadapkan pada kenyataan bahwa cadangan sumber daya alam utama mereka, dalam hal ini batu bara, mulai menipis. Dan itu terjadi di Sawalunto. Dengan berakhirnya penambangan batu bara Umbilin dan juga dengan adanya resesi ekonomi pada tahun 97. Jadi tahun 97, 98, 99 itu Sawalunto minus sampai 6% minus kita. Dengan minus 6% itu ditambah lagi dengan banyaknya penduduk yang eksodus keluar Sawalunto. Maka Sawalunto kehilangan sesuatu untuk dikembangkan. Maka pada waktu itulah kita berusaha bagaimana Sawalunto ini jangan menjadi kota mati. Sangat memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah Kota Sawalunto pada saat itu. Apalagi Umbilin sudah lebih 100 tahun menghidupi dan menjadi tulang punggung dari kegiatan Kota Sawalunto. Di sisi lain, kami juga terpaksa dan dengan berat hati harus mengurangi tenaga kerja yang diakibatkan dengan tidak beroperasinya tambang kami. Sementara itu, kami juga harus menghadapi kegiatan-kegiatan tambang liar atau tanpa izin yang menggerogoti kegiatan penambangan kami. Saat jelang pasca tambang, kegiatan penambang liar semakin menjadi-jadi dan tidak terkendali. Beberapa tambang mereka terbakar. Ini bisa terjadi karena para penambang liar tidak mengikuti prosedur penambangan yang seharusnya. Dan ini juga persoalan yang harus cepat diatasi oleh perusahaan. Beberapa konflik dan terus makin memanas terjadi antara perusahaan dan masyarakat yang terpengaruh oleh penambang liar atau penambang tanpa izin. Terjadi perusakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Puncaknya adalah terjadinya pembakaran pada aset kami sampai saat akan dilakukan pasca tambang. Namun kami sebagai perusahaan yang profesional, sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kami mencari jalan tengah, mencari solusi terbaik sehingga seluruh pihak dapat menerima dan memahami apa yang terjadi. Kepanikan seperti apa wajah kota setelah tambang ini ditutup adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Pemerintah kota waktu itu di bawah pimpinan Bapak Subari Soekardi berusaha membangun visi misi kota baru untuk mensiasati hal ini. Pada tahun 2001, kita pemerintah dan DPRD bersama stakeholder kota membuat suatu visi misi kota Sawalunto menuju kota wisata tambang yang berbudaya pada tahun 2020. Sebelumnya kita mengumpulkan seluruh stakeholder kota untuk membicarakan mau dibawa kemana kota ini. Nah, akhirnya mengerucut menjadi sebuah visi Sawalunto tahun 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Jadi perda ini bukan pemerintah yang membuat, tetapi perda ini dibuat oleh seluruh stakeholder kota. Jadi setelah ada perda ini kita juga merasa bingung. Kota wisata tambang, sedangkan kita tidak menguasai lahan-lahan tambang tersebut. Lahan itu adalah milik daripada PTBA. Bagaimana cara mengisi visi-misi kota? Kuncinya ada pada aset PTBA. Tanpa aset PTBA, serasa mustahil visi-misi kota itu diwujudkan. Aset kota tidak 100% dimiliki oleh pemerintah kota. Satu sisi pemerintah kota memiliki kotanya dengan beberapa asetnya, tapi di sisi lain aset-aset itu dimiliki juga oleh PTBA. Yang dalam hal ini adalah PTBA itu perpanjangan dari pusat untuk pengelolaan batubara di Sawalunto. Nah itu sudah berlangsung lama. Saat itulah pekerjaan Bapak Subari Soekardi digantikan oleh Bapak Andrani. Beliau melakukan lobi-lobi dengan perusahaan untuk penggunaan aset ini. Namun kondisinya tidak selalu berjalan mulus. Pak Amranus sedikit terkesan tergesa-gesa. Awalnya beliau ingin mengambil alih secepatnya aset-aset perusahaan itu untuk mewujudkan visi-misi kota.
kami tidak hanya mengurusi permasalahan di intern kami. Kami juga harus memikirkan lingkungan. Itu kami terjemahkan dalam mensiasati keadaan dengan program pasca tambang. Di sisi lain, pemerintah kota Sawalunto yang pada saat itu dipimpin oleh Pak Amran Nur begitu menggebu-gebu ingin cepat merealisasikan visi misi kota Sawalunto sebagai kota wisata tambang dengan memanfaatkan aset-aset PTBA dalam hal ini Ombilin untuk dijadikan destinasi pariwisata. Namun perusahaan juga punya aturan main. Kami terikat pada aturan pemerintah sebagai BUMN. Pemindahan aset itu kan tidak semudah yang harus dilakukan. Ini menjadi kendala. Artinya dengan beberapa peraturan yang belakangan yang keluar ya di 2009 sampai 2011 itu antara BUMN dan sebagainya itu menjadi kendala untuk penyerahan ya. Penyerahan daripada lahan-lahan untuk dipergunakan oleh pemerintah daerah. Keinginan memang dia cepat, tapi permasalahan adalah bahwa pengalihan aset itu tidak semudah yang kita perkirakan. Itulah yang terjadi pada saat itu, sehingga terjadi miskomunikasi antara perusahaan dalam hal ini dengan pemerintah kota Sawalunto. Hubungan antara PTBA dengan pemerintah kota Sawalunto dapat dikatakan kurang harmonis ya. Makanya pemerintah kota sebenarnya harus jelas juga kerjasama yang konkret antara PTBA dengan Sawalunto, Pemko Sawalunto khususnya. Saya akui awalnya kondisi sangat rumit sekali. Dua stakeholders yang punya peran penting dalam pengembangan kota itu adalah PTBA Sawalunto, lalu kemudian sesisi pemerintah kota Sawalunto. Ini sebetulnya yang memegang kunci terhadap pengembangan kota. Tetapi terlibat dalam miskomunikasi dan miskoordinasi. Kami mencoba mensinergikan visi-misi kota Sawalunto dengan program pasca tambang kami. Dan kami juga memahami pada saat itu bagaimana wali kota Sawalunto tergesa-gesa. Ini menunjukkan keseriusan beliau dalam rangka mewujudkan visi-misi kota Sawalunto. Kami harus mencari solusi bagaimana program pasca tambang kami dapat berjalan sedangkan visi misi kota Sawalunto juga dapat terlaksana. Kami perusahaan BUMN, kami punya peraturan dan aturan yang harus kami patuhi. Ternyata pemerintah daerah tidak mudah untuk melakukan pengembangan kota. Dia harus melakukan koordinasi dengan PTBA. PTBA juga tidak mudah untuk menyerahkan kepada Pemda. Kenapa? Karena mereka harus melakukan koordinasi dengan pusat, lalu memahami juga kondisi mereka di lapangan, seperti di Sawalunto. Jadi tidak semudah yang dibayangkan untuk memindahkan aset itu kepemilikannya kepada pemerintah kota. Banyak terjadi perdebatan pada saat itu, terutama dalam rangka bagaimana memanfaatkan aset PTBA untuk digunakan dalam mencapai visi-misi kota Sawalunto. Juga bagaimana mencari kebijakan-kebijakan, termasuk juga membuat kesepakatan-kesepakatan. PTBA sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan, tapi masih ada respon dari masyarakat. Dan kami tidak pernah meninggalkan masyarakat. Kami berusaha mencari solusi melalui kebijakan-kebijakan tadi, tapi begitulah dinamikanya. Tidak semua yang kita rencanakan untuk kebaikan itu bisa diterima oleh pihak lain. Di satu sisi, kami juga terus mencari jalan tengah agar aset-aset PTBA ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Pengembangan berikutnya, kita melakukan negosiasi-negosiasi yang sedemikian rupa berkali-kali menghubungkan antara pemerintah kota dengan general manajernya PTBA, dengan masyarakat juga seperti itu. Sehingga pada akhirnya pertemuan-pertemuan itu tidak satu kali saja. Nah, alhamdulillah hasilnya adalah ada semacam pemahaman bersama antara PTBA dengan pemerintah kota dan masyarakat juga, yang endingnya itu ditutup dengan sebuah MOU antara pemerintah daerah dan dengan PTBA sendiri.
MOU itu menyatakan bahwa pemerintah kota punya peluang untuk mengelola, tetapi dipinjam pakaikan dalam tanda kutip. Pinjam pakai itu artinya begini, pemerintah kota mengelola, mengembangkan dengan dana pemerintah kota, lalu kemudian PTBA masih memiliki sebetulnya aset itu. Sehingga sampai hari ini model yang seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan PTBA sendiri. Kita lakukan pendekatan dengan perusahaan tambang, PTBA waktu itu. Alhamdulillah mendapat respon yang cukup sangat baik sekali dari perusahaan. Akhirnya mereka serahkan tanah seluas 393 hektar diserahkan kepada pemerintah, mau dibangun apa silakan. Mereka serahkan. Itu terjadi pada tahun 2004. Dan 2004 itulah kita memulai kembali pergerakan yang dananya juga diberikan oleh PTBA melalui dana reklamasi. Kita bangun waterboom, kita bangun pacu kuda, kita bangun road race, dan kita bangun hotel. Karena kendala kita di Saluntuk ini tidak ada hotel. Jadi waktu itulah mulai kita membangun hotel, sehingga orang sudah mulai banyak berkunjung ke Saluntuk, dan ekonomi masyarakat menggeliat kembali. Dari kota yang hampir mati tadi sudah mulai menggeliat, sehingga masyarakat sudah betah kembali tinggal di Saluntuk. Jadi tidak ada lagi yang keluar dari Saluntuk, insya Allah. Dengan adanya solusi yang baik, tanpa melanggar aturan maupun peraturan yang berlaku, Om Bilin, dalam hal ini PTBA secara perusahaan, terus mendukung visi misi Kota Sawalunto dalam menciptakan kota tambang yang berbudaya. Itu diterjemahkan dengan menyerahkan beberapa aset lain seperti rumah dinas para pejabat untuk dimanfaatkan dalam program 1000 Museum. PTBA juga membangun museum tambang untuk didestinasikan sebagai tujuan wisata. Kenyataannya sekarang, perusahaan tidak hanya memiliki kontribusi terhadap Kota Sawalunto, tapi juga terhadap Indonesia dan bahkan dunia. Ketika aset-aset mereka diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Untuk pasca tambang Om Bilin yang ada hubungannya dengan UNESCO, sebetulnya sudah kita bicarakan di Kementerian Pendidikan. Beberapa kali pertemuan dan membuat kesimpulan bahwa itu adalah sebagian besar adalah tugas PTBA. 99% aset yang untuk heritage adalah milik PTBA, dan itu harus kita jaga. Dan itu kita kesepakati sampai Teluk Bayur. Aset-aset yang dimiliki di PTBA itu banyak memberikan manfaat bagi kami untuk pengusulan menjadi warisan budaya dunia. Karena kita lihat bahwa ada 3 elemen yang perlu kita pahami secara bersama-sama tentang pengusulan ini. Pertama, daerah produksi Sawalunto, dan kemudian proses distribusinya lewat rel kereta api, dan terakhir di Pelabuhan Teluk Bayur, Silo Gunung. Semuanya merupakan sebuah rangkaian yang sangat menarik, dan PTBA memberikan kemudahan-kemudahan kita di dalam proses pengusulannya. Tambang Om Bilin menjadi kota heritage adalah wajar, karena persyaratan-persyaratan itu ada di PTBA. Seperti contoh bangunan. Bangunan dari zaman Belanda, lubang-lubang lama sampai sekarang pun masih utuh tanpa diganggu. Arsip. Arsip kita lengkap. Peta-peta lama masih ada. Walaupun tulisan tangan orang Belanda itu masih ada di kita. Dan itu tersimpan baik. Dan kita sudah digitalisasi sekarang. Saat ini, Om Bilin Kulmine Heritage of Sawalunto sudah resmi menjadi warisan budaya dunia. Aset-aset PTBA di Sawalunto justru berada di zona inti dari World Heritage ini. Kami bangga bahwa aset-aset PTBA merupakan sarana inti dari World Heritage. Kami senang karena kami dapat berkontribusi penuh dalam mendukung warisan budaya dunia ini. Yang mana dalam proses pengajuannya begitu terasa kerjasama dengan pemerintah Kota Sawalunto maupun 7 kota dan kabupaten lainnya beserta Provinsi Sumatera Barat, termasuk juga pemerintah Republik Indonesia. PTBA dalam hal ini terus
terus berkomitmen untuk mengembangkan destinasi aset PTBA yang telah menjadi World Heritage ini agar dapat dimanfaatkan dan berkembang sesuai blueprint yang telah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia. Kota ini kita bangun dengan rasa kebersamaan, dengan rasa komunikasi. Sawalunto yang kondisi sekarang tentu tetap kita jaga dan kita tingkatkan. Sebagai tambang batubara tertua di Indonesia, kita telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO kemarin. Alhamdulillah. Kami sebagai orang pensiunan mestinya juga cukup berbangga bahwa apa yang diberikan oleh Bukit Asam itu sudah cukup banyak kepada pemerintah daerah. Cuma bagaimana pemanfaatan dan sebagainya itu sesuai dengan sasaran atau tujuan pihak pemerintah, dan tentu saja kita akan mengikuti dengan sebaik-baiknya. Terlepas dari semua permasalahan, komitmen perusahaan tetap mendukung penuh visi misi Kota Sawalunto. Program Pasca Tambang akan kami kembangkan untuk menjadi solusi Kota Sawalunto ke depan dengan pengembangan ekonomi kemasyarakatannya. Om Bilin telah menghidupi Kota Sawalunto lebih dari 100 tahun. Dan selanjutnya terus akan menghidupi Kota Sawalunto.